Avanza belum ada harga. Yang ini udah ada harga belum nih? Waduh, kelipet-lipet nih harganya nih. Harganya kelipet-lipet, Mas Bro. Avanza 1300G manual 2019. Wah, masih lumayan nih. 137 juta nih grade-nya B. Grade-nya B. Wah, carry. New carry udah dilelang aja nih. STNK-nya nih. Nama pemilik PT. Oh, pemilik PT ini ya. Dari PT nanti harus balik nama nih ke perorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy ya. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share. Oke teman-teman, saya saat ini ada di Balai Lelang Karedi Narogong Bekasi. Seperti biasa, saya akan mereview mobil-mobil bekas di sini yang dilelang murah buat Anda. Nah, siap-siap Mas Bro, 2-3 bulan lagi kita mau puasa, mau lebaran, mau mudik. Nah, cari mobilnya dari sekarang, mumpung harganya lagi murah, kata balai lelangnya. Oke Mas Bro, tonton terus video ini sampai habis. Tutup pintu Mas Bro, starter! Balai Lelang Karedi, Jalan Raya Narogong, Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Itu nomor teleponnya, itu websitenya. Carry pickup manual 2019, 82 juta grade-nya B. Terus kita lihat ada Delica. Ini tanda silang asuransi nih. Tanda silang asuransi nih Mas Bro. Tuh, Delica. Interiornya Delica. Wah, kotor-kotor ya door trimnya ya. Bahan fabriknya juga kotor-kotor nih. Ini Delica Mas Bro, yang cari mobil gede. Nah, ini captain seat belakangnya. Ini Delica buka harga 180 juta nih. Ya. Grade-nya B, ini grade-nya B. Untuk kebuka semua tuh. Segitiga pengaman dongkrak ada. Wah, nih tempat kunci nganggur nih. Ini apa nih? Oh, buku manual book Delica Mas Bro, Matic Mas Bro, PRND DS. Wah, DS Sport, Sport. Wah, udah ada pedal shift dan udah ada karet gelang. Ini ngapain kasih karet gelang begini ya? Ngapain? Oh, buat ngikat rambutnya. Kayak Bang Koboy dong. Oke ya, Delica Mas Bro, buka harga 180 juta. Tuh, 180 juta tuh. Delica 2000cc otomatik tahun 2015. Grade-nya B, STNK ada, BPKB ada. Nomor rangka, nomor mesin. R3. R3 tahun 2019, otomatik. 144 grade-nya B. Kita ke Kalia. Dari tadi nyari Kalia Om ya. Kalia 12 manual 2019. Ini kalau buka harga segini mahal apa murah? Wah, cepet aja mah nggak mundur. Cepet aja nggak mundur katanya nih. Buka harga 83, grade-nya C, manual 2019. Cepet aja nggak mundur kata omnya ya. Maksudnya dia ngebit terus gitu. Harga cepet dia sikat terus. Nah, udah kebayang lah kira-kira berapa nanti harga terbentuknya. Lanjut Mobilio 1500 tipe RS nih, otomatik 2016. 115 juta grade-nya B. Lalu Xenia 1300X manual 2018, 102 juta grade-nya B. Masih Kalia juga. Kalia 12G manual 2018, 78 juta mulai dilelang, grade-nya B. Expander. Waduh. Expander, tumben cuma satu, biasanya banyak Expander. Banyakan Avanza, Xenia, Kalia, Sigra. Expander 1500 Ultimate Automatic 2019, buka harga 210. Wah, masih mahal Mas Bro ya. Grade-nya B.
Terus di sini ada Sigra manual 2019 65 juta, grade-nya C. Suzuki Carry lagi minta harganya 72 juta. 2019 manual, grade-nya B, masih bagus nih. Grade-nya B loh. Masih bagus. Tuh baknya aja masih bagus. Tuh Mas Bro. Oh, udah disarungin tuh joknya tuh. Tuh masih standaran semua. Manual Mas Bro ya, 2019 loh ini. 72. Buat yang punya usaha atau lagi mau merintis usaha, silahkan. Silahkan. Nah, ini lagi saya datang lagi hari lelang nih Mas Bro. Nah, sebelum lelang kita boleh buka-buka dulu. Karedi lelangnya hari Rabu dan hari Sabtu. Oke, Kalia 12G manual 2019, buka harga 82 juta, grade-nya C. Kemudian ada Brio Satya. Ini tahun berapa enggak tahu. Harganya juga enggak tahu. Robek kena angin, kena hujan. Nanti telepon aja balai lelang Karedi ini. Tuh. Gede Mas Bro, Karedi auction. Oke teman-teman, kita review mobil bekas harga murah siap dilelang buat Anda. Isuzu Elf power steering 2,8 turbo intercooler soft ride. Wah, soft ride. Waduh. Lampu sen kiri cakep, lampu sen kanan butek. Manual 2014 93 juta. Grade-nya B, STNK ada, BPKB ada. Ini grade-nya B loh ini. Buat mobil antar jemput, mobil karyawan, buat travel, mantap. Next, Xenia manual 2016 107 juta, grade-nya B, STNK ada, BPKB ada. Nah, ini cuman sayang di sini nggak ada kilometernya ya. Bisa, tapi nanti Anda mesti pakai barcode sendiri nih. Tuh pakai barcode sendiri. Itu bos. Oke ya. Kemudian Daihatsu Cross 1,2 automatic 2018, buka harga 83 juta, grade-nya B. R3 automatic 2013 90 juta, grade-nya B. STNK tidak ada. STNK tidak ada. Lanjut ke Brio Satya. Ini Brio Satya automatic 2018 open bid 95 juta, grade-nya C, STNK ada, BPKB ada. Camry, wush. Camry berapa duitnya? Camry 2500G automatic 2016 206 juta, grade-nya B, STNK ada. Ini Camry. Bekas mobil bosnya kali ini ya. Oh, dikunci. Dikunci Mas Bro. Nggak bisa lihat dalamnya. Masih Camry lagi. Ini 25G sama automatic 2016. Open bid 206.000, grade-nya B. Lalu Nissan March 12 manual 2012. Open bid 66 juta, grade-nya B. Wah, ini mantep nih. Alphard Mas Bro. Alphard 2,5G automatic 2015. Open bid 596 juta, grade-nya B. Mercy E200 CGI automatic 2013, open bid 175 juta, grade-nya B. Bisa dibuka nggak? Oh, dikunci. Ah, ini kebuka. Ini Mercy Mas Bro. Nah, ini interiornya. Ada wood panel. Kemudian lock unlock, pengaturan jendela. Ini udah pakai elektrik tapi kok mati ya. Mati Mas Bro. Ini tahun berapa tadi? Ini tahun 2013. Interiornya Mas Bro ya. Ini tahun 2013. Mercy E200 CGI. CGI. Ada pedal shift, pengaturan untuk lampu dan seterusnya. Oke. Oke, nah di sini ada Agya manual 2015 70 juta, grade-nya B, STNK ada.
Kemudian Ayla manual 2015 60 juta grade-nya B. STNK BPKB ada. Kita lanjut ke Xenia 13 ya, automatic Mas Bro tahun 2017 103 juta grade-nya B. R3 digambarin body-bodinya tuh. Diketok-ketok. Harusnya masuk asuransi nih. Diketok terus Mas Bro. Assalamualaikum katanya. Kenapa sih diketok-ketok? Untuk membuktikan ini masih kaleng-kaleng apa udah dempulan gitu Mas Bro. Cuman jangan diketok-ketok kenceng terdekok lagi. R3 manual 2016 107 juta grade-nya B. STNK BPKB ada. Avanza 13G manual 2015 115 juta grade-nya C. Bang Koboy Grand Max dong. Nah ini Grand Max hitam. Wow. Cuman atasnya udah jamuran tuh. Grand Max 13D manual 2016 open bit 76 Mas Bro. Grade-nya C, STNK aman. Toyota Rush 15 manual 2007 83 juta grade-nya C. STNK BPKB ada. Oke teman-teman, itu tadi review dari saya. Semoga video ini bermanfaat, bisa memberikan Anda referensi informasi buat kalian semua yang lagi cari mobil-mobil bekas harganya murah yang siap dilelang murah juga. Oke teman-teman, kalau Anda suka dengan video ini silakan like, komen, share. Jangan lupa subscribe, karena itu penting, karena subscribe itu gratis. Dan satu lagi Mas Bro, jangan lupa buka website baru Bang Koboy, yaitu www.bangkoboy.com ya. Mantap, Bang Koboy sekarang sudah punya channel YouTube, punya Instagram, dan punya website. Jangan lupa support terus Mas Bro ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa apa coba? Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, dan baca deskripsi. Satu lagi, jangan lupa pakai masker. Mantap surantap.